zakat mereka dan seterusnya. Terus, pulang umroh janjinya untuk yang pilpres. Oh ya, hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silahkan disampaikan revisi ke KPU pusat. Silahkan saya dimasukkan sebagai jurkamnas. Apa reaksi TKN setelah mendengar itu? Oh ya, kalau Mas Nusron kan memang saya kenal cukup lama. Jadi sebagai sekretaris TKN, Mas Nusron hari ini katanya akan menyampaikan revisi itu ke KPU pusat. Dan mungkin besok baru akan diumumkan oleh TKN. Oleh sekretaris itu mah TKN yang melakukan. Bukan itu. Maksudnya untuk apa? Yang misalkan itu harus cuti. Masya Allah, aturan ilang wisono sih. Saman wajo ya Dewi, saman wajo. Kalau saman tidak sempat baca, tak share. Artinya Ibu sudah siap untuk langsung terjun untuk kampanye 02 ya Bu ya? Untuk Pak Insya Allah, sesuai janji saya bahwa Januari awal saya akan umroh, sepulang umroh saya akan menyampaikan posisi dukungan saya dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi jurkamnas, saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun ke Pak Wakub ini kan cuti. Nah, saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada. Zakat mereka dan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa resmi mendeklarasikan diri untuk Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Hal itu dia sampaikan pada hari ini Rabu 10 Januari 2024 di Gedung VIP Bandara Juanda seusai pulang dari ibadah umroh. Kofifah menyatakan bahwa dirinya siap masuk ke dalam tim kampanye nasional pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo dan juga Gibran. Dia menepati janjinya dan bersiap untuk turun gunung memenangkan Prabowo Gibran. Tak hanya menyatakan siap untuk jadi jurkamnas saja, dalam kesempatan itu Kofifah juga menegaskan dirinya siap untuk masuk dalam struktur TKN. Secara khusus, Kofifah sendiri menyebut bahwa pada pagi hari ini dia sudah berkontak dengan Nusron Wahid selaku sekretaris TKN untuk menyatakan kesiapan yang masuk dalam TKN. Ia juga mengatakan bahwa TKN sangat menyambut baik bergabungnya Kofifah yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh tim pemenangan Prabowo dan Gibran. Dia juga siap untuk mengikuti seluruh prosedur yang telah ditentukan, termasuk dia siap cuti untuk turun kampanye untuk Prabowo dan juga Gibran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.